Okay, siapa nak dengar cerita pasal ada seekor killer whale ataupun orca, nama dia Keiko. Ataupun dia ni famous tau dalam satu filem yang nama dia Free Willy. So dalam filem tu nama dia Willy lah. Dan tajuk filem tu pun Free Willy, maknanya membebaskan Willy kan. Dan dalam filem tu dia mengisahkan seorang budak dan keluarga dia nak cuba bebaskan killer whales ni daripada tuan dia yang nak cuba bunuh dia, macam tu lah. Cerita ni lama dah dibuat pada tahun 1993. So dekat belakang saya ni adalah dia punya tugu peringatan di Halsa, Norway. So di sinilah killer whale itu menamatkan riwayat dia. Okey, cerita dia macam ni. Keiko ni dia adalah sejenis killer whale yang dipanggil orca kan. Dia lahir di Iceland, di lautan Atlantik berdekatan dengan Iceland. Kemudian bila dia berumur 2 tahun, dia telah ditangkap dan telah dijual kepada pusat akuarium di Iceland lah. Kemudian selang beberapa tahun dia telah dibeli oleh pusat akuarium di Kanada. So dekat tempat ni dia bersama dengan beberapa killer whale yang lain. Okey. Lepas tu tahun 1985 dia telah dijual kepada pusat akuarium di Mexico City. Dekat sini dia duduk dekat satu akuarium yang kecil. Kemudian airnya dan cuacanya panas kan, berbanding dekat tempat dia lahir kan, dekat Iceland kan sejuk kan. Lepas tu selama lebih kurang 11 tahun daripada 1985 sampai 1996, dia hidup kesorangan lah dalam pusat akuarium tu. Tujuan dia untuk menghiburkan orang ramai yang datang ke pusat akuarium tu. Kemudian sepanjang dia berada di situ, pada tahun 1993, Warner Bros daripada Hollywood, dia telah pinjam Keiko ni untuk menjayakan sebuah filem yang bernama Free Willy. Okay. Selepas daripada filem tu, memang berjaya lah filem tu membuat orang ramai membuka mata lah untuk melepaskan Keiko ni daripada terkurung daripada pusat akuarium ni kesorangan. Jadi ada satu foundation telah ditubuhkan yang dinamakan The Keiko Foundation untuk menjayakan program ini. Okay. Jadi sebelum dia boleh dibebaskan ke lautan luas kan, dia kena training dulu lah. Jadi dia dihantar ke satu pusat yang special lah untuk dia training sebelum dia ke lautan bebas tu, di Oregon dekat Amerika Syarikat. Lepas dia dah menjalani training tu kan, lepas tu dia telah diterbangkan ke Iceland, di mana tempat asal dia. Dan sepanjang dia dilepaskan tu, dia tak dilepaskan terus lah, ada pasukan yang memantau dia. Okay. Jadi sepanjang pemantauan tu, dia tengok Keiko ni tak pandai tau nak bawa diri dekat lautan luas. Dia tak pandai cari makan sendiri. Lepas tu dia pernah sekali lah dia berinteraksi dengan killer whale yang liar. Lepas tu killer whale tu macam berenang ganas sikit lah kot berbanding dengan Keiko ni. Jadi Keiko ni jadi takut dan dia larikan diri. Itu saja situasi yang mana pasukan pemantau ni nampak dia bersama dengan killer whale yang lain. Selepas tu diorang tengok Keiko ni bersendiri aje lah. Kemudian bila dia ambil sampel daripada perut Keiko ni, dia menunjukkan yang Keiko ni dah lama tak makan sebab dia tak pandai cari makan sendiri. Sepanjang dia dalam akuarium kan, dia diberi makan oleh manusia. Kemudian satu masa tu dia nampak ada satu bot nelayan dan dia ikut bot nelayan ni sampailah ke Norway kan. Sebab dia berdekatan dengan bot nelayan tu sebab dia nak minta makan daripada manusia jugalah, sebab dia dah terbiasa minta makan daripada manusia. Okay, lepas tu dia ikutlah bot ni sampai ke Norway dekat Halsa ni lah. So bila sampai dekat sini, dia jadi famous lah kat sini. Banyak pelancong datang ke sini, berenang dekat fjord dekat belakang ni sebab nak berenang dengan Keiko ni. Sebab Keiko ni pun dia dah biasa dengan manusia. So kadang-kadang dia sendiri yang macam nak ajak orang berenang dengan dia. So dia minta makan dan sebagainya. Kemudian kerajaan Norway cuba macam menghalang lah daripada orang ramai ni terlalu rapat dengan Keiko. Sebab dia nak pastikan Keiko ni boleh hidup sendirilah dekat nature kan. Tapi tak boleh juga. Sampailah tahun 2003, dia meninggal dunia kerana pneumonia kat sini. So dekat belakang ni adalah tugu peringatan untuk dia. Setiap kali pelancong datang, dia akan letak satu batu sebagai peringatan lah. So dekat atas batu tu adalah tulis Willy ke Keiko ke. So filem ni memang saya masa kecil dulu memang tengok kan. Kalau siapa ingat yang killer whale tu, dia ada belak, dia punya sirip atas tu bentuk bulat tau. Bukannya tajam ke atas lah, dia melengkung. So kita pun nak letaklah satu batu kat sini sebelum kita bergerak ke destinasi seterusnya. Alright.